Hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Bersempena penguatkuasaan General Data Protection Regulation ataupun GDPR, Google kini dilihat telah membenarkan pengguna untuk memadam kesemua data peribadi yang dikumpul. Hal ini sekaligus memberikan kuasa kepada pengguna untuk memilih sejauh manakah data peribadi yang ingin dikongsikan. Bercakap mengenai Google lagi, mereka juga telah memperkenalkan ciri baru pada aplikasi YouTube, dikenali sebagai Take a Break. Pengguna boleh memilih untuk diberi peringatan untuk berhenti menonton pada setiap 15, 30, 60, 90 ataupun 180 minit. Tetapan ini boleh dipilih untuk mengaktifkan notifikasi atau sebaliknya dan sudah boleh digunakan pada semua peranti Android dan juga iPhone. Selain itu, Xiaomi Malaysia pula telah mengemaskini harga jualan telefon pintar Mi Mix 2 mereka. Telefon pintar dengan janaan chip Snapdragon 835 ini menerima potongan harga sebanyak RM300 sekaligus membolehkan orang ramai untuk mendapatkannya pada harga bermula RM1,699. iPhone 2018 pula dilaporkan bakal menggunakan skrin yang sama seperti LG G17Q iaitu skrin MLCD+. Skrin ini mempunyai tahap keterangan yang lebih tinggi berbanding LCD biasa dan penggunaan semula teknologi ini tidaklah begitu mengejutkan kerana Apple sudah pun bekerjasama dengan pihak LG. Akhir sekali, imej penggolokan iPhone SE 2 juga telah tertiris di mana ia memaparkan rekaan skrin bertakuk dan tiada cap jari Touch ID digunakan. Melalui maklumat yang tertiris ini juga, peranti ini dikatakan bakal mengekalkan rekaan sisi yang tajam tidak seperti iPhone X yang dibulatkan. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amaze.